Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Fahalut. Hah? Oh. Nasi itu. Ente santri baru kan di sini? Iya, Kak. Saya santri baru di sini. Kenalin, nama Ana Wildan. Oh, Ana Ubay. Nanti kenapa ngelamun? Ana cuma penasaran aja, kok fasilitas di madrasah kita ini bisa selengkap ini sih? Ini karena kerjasama madrasah kita dengan pemerintah atas pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana BOS ke madrasah kita. APBN? Dana BOS? Apa itu? Jadi, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dana yang terkumpul dari pendapatan negara berupa pajak. Contoh realisasi APBN yang kita rasakan sekarang adalah dana BOS. Nah, dana BOS itu adalah bantuan operasional sekolah yang ditujukan untuk membantu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Emang yang kita rasakan dari dana BOS itu apa aja sih? Mau tahu? Yuk ikut anak. Hei, scan dulu. Oh, ya Tot. Nah, gitu. Yep. Bye, scan dulu biar kedatangan sama ente. Bye, kemana? Wah, kabur sini bagus-bagus ya. Hehe, ente belum tahu ya? Semua buku-buku di sini termasuk dari bantuan pemerintah, bro. Oh, jadi buku-buku di sini termasuk bantuan dari pemerintah? Iya, jadi salah satu penggunaan dari dana BOS adalah untuk menanamkan budaya literasi dan minat baca para siswa yang sekolahnya mendapat bantuan dana BOS. Jadi, dana BOS itu nggak cuma buat itu aja. Masih ada banyak manfaatnya. Loh, ini kan laptop, apa hubungannya sama dana BOS? Bukannya dipakai oleh SPP kita ya? Enggak dong, semua barang elektronik yang ada di lab ini menggunakan dana BOS. Mulai dari monitor, komputer, dan proyektor. Dan pemerintah membantu menyediakan komputer untuk memperluas pengetahuan kita tentang teknologi. Oh, anda kira di sini cuma buat mainan doang komputernya? Ya Allah. Oh, jadi ini real saya dana BOS? Masih ada lagi? Ya, udah ikut aja. Ini kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Terus barang-barang ekskul ini punya santri sendiri? Jadi pemerintah itu menganggarkan dana BOS, salah satunya untuk menunjang kemampuan-kemampuan siswa yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu, yang mana siswa itu tidak dapat mengembangkan bakatnya karena keterbatasan alat yang digunakan untuk mengembangkan bakatnya itu. Jadi disalurkan lewat ekstrakurikuler ini. Jadi pada hakikatnya dana BOS digunakan untuk semua aspek yang berhubungan dengan kabin sekolah agar kita dapat menjadi penerus bangsa yang hebat, gitu, Bay. Oh, gitu. Yaudah, balik yuk. Yuk.